Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Mayjen TNI Suharyanto, memantau langsung kondisi terkini banjir yang merendam Kabupaten Sintang. Menurut Suharyanto, kondisi banjir di Sintang ini sudah mulai surut dengan rata-rata genangan air tersisa sekitar 80 cm. Evakuasi rumah dan barang berharga korban banjir juga sudah mulai dilakukan. Dari pemaparan BPBD Kabupaten Sintang, Suharyanto menilai strategi dan tahap-tahap penanganan banjir ini sudah sesuai dan benar. Karena itu ia berharap banjir cepat berlalu dan fenomena La Nina tidak terjadi lagi. Jika terjadi, Kepala BNPB berharap Satgas harus siap mengatasi itu. Hari ini kami tadi melihat banjir di Sintang dan rencana nanti ke Palangkaraya. Saya sudah melaksanakan rapat koordinasi untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan penanganan banjir di Sintang ini. Dari langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh BPBD Kabupaten Sintang sudah terlihat strategi dan tahap-tahapnya sudah betul. Kemudian kondisi terakhir, walaupun masih belum tuntas, tapi air sudah mulai surut. Sekarang tinggal rata-rata 80 cm. Dari Sintang, Hendriono memberitakan.